Oke, kembali lagi bersama saya di Budi Channel. Nah, kali ini kita mau memberitahu cara membuka koper yang terkunci ya, atau koper yang kodenya lupa, nggak bisa dibuka. Ini baru masuk ya, untuk diperbaiki. Nih ya, kalau kita ke tukang servis biasanya biayanya 25 atau 35. Cuman ini karena dia ada tambahan, jadi kita kurangi ya. Oke, tak perlu lagi banyak yang dibahas, langsung ke titik permasalahannya ya. Yang pertama, kita perhatikan kodenya ini ya. Dan setelah kita lihat kodenya ini, kita lihat di bagian bawah angka kode ini ya. Yang kita lihat di bawah angkanya ya. Dan ini ada angka 6, angka 5, angka 3. Kita lihat di bawahnya, daerah ada yang berenggang gini ya. Terus kita cari yang berparet atau berlobang. Nah ini kan macam ini nih. Ini kan berparet, ini berlobang. Nah, tapi dia nggak bisa lurus, mati pas lurus gini ya. Dia harus agak nyerong sedikit, mereng. Kita cari lagi yang kawannya juga ya. Nah ini ada. Ini satu lagi kita cari juga. Nah ini dia. Setelah dapat yang berenggang gini, jadi arahnya itu kita samakan semua ya, sama sejajar. Kita pun nyarinya ini hanya membutuhkan cahaya aja ya. Kalau daerah kalian di dalam ruangan gelap, bisa menggunakan flash HP. Setelah dapat tadi ini ya, rata ya, celah atau renggang atau paretnya ini, kita lihat angka di atas. Angkanya dapatnya 325. Setelah dapat 325 ini, kita cari satu-satu ya. Misalnya 3 jadi 4, 2 jadi 3, 5 jadi 6. Ya, dicoba. Belum bisa. Kita coba lagi. Jangan sampai ada yang lompat atau kelewatan. 4 jadi 5, 3 jadi 4, 6 jadi 7. Coba. Belum bisa. Coba lagi ya. 5 jadi 6, 4 jadi 5, 7 jadi 8. Belum bisa. 6 jadi 7, 5 jadi 6. Jangan sampai kelewatan ya. 8 jadi 9. Belum bisa. 9 jadi 0, 6 jadi 7, 7 jadi 8. Belum bisa, kita coba lagi ya. 1, 1, 1, 1. Nah, sudah terbuka kan? Intinya 1, 1, 1. Jangan sampai kelewatan. Jadi setiap angka 1, yang sini juga ikut 1, yang ini juga ikut 1. Setelah dapat celah di bawah tadi, yang mengganjalnya itulah yang masuk ke celah bawah itu. Oke, begitu mudah kan untuk membuka koper yang terkunci. Jadi jika ada barang berharga kalian, janganlah kalian simpan di dalam koper, karena cukup mudah untuk membukanya. Video ini kita buat bukan bermaksud untuk hal yang negatif ya, tapi untuk hal yang positif. Misalnya ada barang di dalam, cuman kita kelupaan, jadi kita bukanya ini tanpa membongkar kuncinya. Oke, sekian video dari saya ya. Apabila berhasil dan bermanfaat, jangan lupa di subscribe channel kita ya.